seluruh dari perjalanan menjalani satu bulan suntuk lamanya, kita itu adalah digembleng dengan bermacam-macam ujian, bermacam-macam cobaan di dalam kita melaksanakan ibadah yang sangat suci, yaitu ibadah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ada sombong teh. Cuci jalan. Hari ini punya rumah kemarin nempesi enter minyak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim.
pendeta mengabdi dan sambutkan. Ikut andil dalam menyukakan kemenangan semua. Mari kita berdakwah. Allah
sudah sampai, Anda sampai. Silakan dilanjutkan dulu, kanan, biarkan dulu kanan. Silakan mengambil posisi di pinggir jalan karena ada jemputan yang dari selatan sudah mulai tiba ya. Silakan untuk kita sama-sama menantikan siapa yang kira-kira mendapatkan juara dan siapa kira-kira nantinya akan mendapatkan juara berikut. Oh, mantingan, entah saja kita ini siapa. Untuk kita bersama-sama membunyikan petasan. Oleh karena itu kepada ya kami sama dari penaga laut ya. Penaga laut yaitu dengan silakan ke utara dulu bergeser karena barisan dari selatan sudah terbentang. Kontingen yang dari selatan ini dari penaga laut ya. Ini sangat-sangat kreatif. Ini dari Tanaka Lalu. Kami sampaikan selamat ya. Nah, silakan kita sudah melewati panggung kehormatan ya untuk membubarkan diri. Ya, ini kontingen dari Tanaka Lalu. Kontingen dari Tanaka Lalu. Silakan untuk menepi, mengambil. Setelah sesi ini, kami minta kepada semua kontingen dari Sanaga untuk jangan meninggalkan Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Terus bubar langsung ya. Langsung.
kepada ribuan kebangati pada malam ini menandakan adalah penunjukan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selesai menjalannya ibadah puasa yang sudah kita lakukan pada malam ini. Memang sudah selesai menang kebangati karena lalu dalam atas nama Musola Nurul Ikhlas Tangga. Ya, silakan perwakilannya. Kemudian sebagai juara keempat dari Musola Al Abror Lantan. Ya, selamat untuk pengasuhnya Tuan Guru Pak Kabarul. Silakan. Kemudian yang sebagai juara ketiga dari Masjid Nurul Iman Ambon. Ah, luar biasa ini. Oke, silakan. Kemudian selanjutnya sebagai juara yang kedua dari Masjid Baitur Rahim Tuntal. Ya, dari Tuntal sebagai juara kedua. Silakan. Dan inilah sebagai pemenang yang pertama lomba tadarusan yang sudah dilakukan perayaan oleh PHBI Panitia Peringatan Hari Besar Islam Desa Mas Bagi Timur. Kita panggil sebagai juara pertama dari Masjid Masjid Selama Kebon ada sekim dong ada kebon dan tadarusan. Juara pertama dari Masjid Jamiatul Islamnya Kota Kendang. Iya, yang lain bisa menyusul. Dipertimbangkan dengan baik hasil penilai, hasil penilaian objektif dari dewan juri dari 5 orang juri ini, maka hasilnya sudah ditentukan dari juara 1 sampai juara 6 dan akan diumumkan langsung oleh Pak Saifuddin. Kepadanya Ibu-ibu para peserta pawai obor di hari kemenangan Idul Fitri 1439 Hijriah hari ini. Jadi kami dari Dewan Juri sudah memutuskan, sudah memplenokan beberapa hal terkait dengan penilaian. Ada beberapa penilaian yang kami putuskan tadi. Yang pertama, kreativitas, kemudian kekompakan, dan yang ketiga adalah kerapian. Jadi berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, 5 orang yang sudah diperlihatkan barusan, juara ke-6, kami mulai dari juara ke-6 dengan jumlah nilai 42,00. Ini jatuh kepada peserta dengan nomor undi 08, Penyaun. Perwakilan Penyaun, mana perwakilan Penyaun? Sekali lagi, juara ke-6 dengan jumlah nilai 42,00 dengan nomor undi 08 jatuh ke Dusun Penyau. Oke, selamat buat nomor undi 04. Tapi Penyau dapat ya. Kemudian juara kelima. Juara kelima dengan jumlah nilai 42,5. Jumlah nilai 42,5 jatuh ke peserta dengan nomor undi 12, Dusun Penapa mewakili Lendang. Lendang untuk juara dengan jumlah nilai 42,5 ini jatuh ke RT Karya Bakti Lendang. Kemudian juara keempat dengan jumlah nilai 45,00 jatuh ke peserta dengan nomor undi mewakili Dusun Tangga dengan nomor undi
dengan jumlah nilai 45,35 mewakili kekadusan Tungkang. Mewakili kekadusan Tungkang dengan nomor undi 17 jatuh ke peserta mewakili RT 1 Dusun Tungkang. Kemudian juara kedua dengan jumlah nilai 49,00 dengan nomor undi mewakili kekadusan Penapak. Mewakili kekadusan Penapak dengan jumlah nilai 49,00 jatuh ke peserta dengan nomor undi 07 Penapak Lau. Ia selamat untuk juara kedua. Kemudian juara pertama yang akan mendapatkan piala bergilir. Ya, piala bergilir sudah ada di hadapan kita semua. Siapakah kira-kira yang akan menjadi juara pada pawai obor kali ini di tahun 1439 Hijriah? Kita akan sama-sama mendengarkan hasil dari keputusan dewan juri. Juara pertama mewakili kekadusan Tungkang dengan nomor undi 13 yakni RT 2 Otak Lendang. Selamat kepada juara satu untuk momen pawai obor 1439 Hijriah kali ini. Untuk itu kami mohon kepada semua perwakilan juara 1 sampai dengan juara 6 silakan untuk naik ke atas panggung. Juara 1 silakan kepada juara wakil penata lauk, silakan panggung untuk diberikan hadiahnya. Kami kembalikan ke kandang balai 2 Tuli Lendang dan juara 6